wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sesungguhnya Allah berikan ketenangan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan bagi semua yang hadir di sini, para calon tamu Allah, agar semakin kuat keimanannya. Amin ya rabbal alamin.
bilang karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk dalam, insya Allah pesawatnya kalau tidak ada perubahan itu berangkatnya jam 05.45. 05.45 itu baru take off, baru terbang. Jadi insya Allah untuk mulai boarding naik pesawat menurut informasi tadi di Madinah dengan perjalanan yang sangat melelahkan, tapi subhanallah sungguh nikmat yang luar biasa. Dan alhamdulillah rezeki bagi bapak ibu semua, bagi kita semua, kita langsung direct Madinah, tidak perlu jauh-jauh dari airport Jeddah menuju Madinah yang biasanya melakukan perjalanan 6-7 jam. Perkenalkan, ini adalah Ustadz Ruslan. Beliau adalah timnya ada Turus di sini. Beliau pelajar mahasiswa S2 di sini. Jadi nanti Bapak Ibu selama berada di Mekah dan Madinah, beliau dan kami yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ada ingin sedikit-sedikit ilmu, silahkan bertanya ke beliau. Karena beliau insya Allah paham ilmunya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya hingga nanti sampai lagi ke tanah air. Insya Allah hari ini
sebagian dari Bapak Ibu itu menginap di Hotel Hyatt Internasional. Itu di Madinah, nanti ada 9 orang menginap di Hotel Al Ansar Suite, itu tidak jauh dari Hyatt Internasional. Berdarah tadi misalnya, berdekatan dengan Hyatt Internasional. Kita 4 hari berada di Madinah, kemudian 3 hari berada di Mekah. Berbanyaklah bersolawat di kota Rasulullah ini agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya bagi kita. Sama-sama ya Bu Bapak. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salawatullah alaika. Kami cinta padamu ya Rasulullah. Bapak, selamat datang kami ucapkan di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota idaman setiap muslim dan mukmin, kota yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat menginap bermukim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, hingga dijadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat peristirahatan terakhir. Yo. Alhamdulillah kita udah sampai juga di dekat-dekat hotel. Nah ini sekarang kita mau cekin dulu, ganti baju, siap-siap beribadah. Mungkin mau belanja dulu, silakan. Ya, saya mau ganti baju dulu. Saya Fadli, sekarang saya lagi ada di kota Madinah Al Munawwarah. Nah di belakang saya tempat ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau di agama Islam itu masjid yang dibangun setelah dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya dia sempat bangun juga ada Masjid Quba. Nanti kita coba jalan-jalan ke sana juga sih pengennya. Nah ini salah satu simbol untuk agama Islam. Kalau misalnya ada pakai umroh atau mungkin haji, pasti datang ke sini nih. Nah, untuk lebih jelasnya, ada apa di dalam, saya coba lihat dulu. Segera sholat di sana, ibadah. Untuk pemirsa, lihat saat ini dulu ya. Assalamualaikum.
Kalau ini kan kalau lagi mau di bus ya. Menyempurnakan rangkaian perjalanan ibadah umroh kita yang insya Allah akan kita apresiasikan dengan berziarah ya ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Kalau telinga kita mendengar kata-kata Kuba, maka yang terlintas oleh kita adalah sebuah masjid. Ya. Kuba adalah sebuah perkampungan yang di sana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan bermukim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, maka tempat yang pertama kali beliau menginjakkan kakinya di kota Madinah adalah kampung Quba. Ya, adalah kampung Quba. Setiba di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid. Membangun sebuah masjid yang nantinya dinamakan Masjid Quba. Yang pertama kali dibangun di kota Madinah, maka jangan ragu-ragu menjawab adalah Masjid Quba tersebut. Kuba ini di mana, alhamdulillah waktu Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, itu dia datang ke sini dan membangun masjid ini. Dan masjid ini dibangun di tempat perkampungan Kuba. Perkampungan Kuba yang dibangun masjid ini dengan penuh dengan ketakwaan, insya Allah. Jadi, dan juga Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang bersolat sunnah 2 rakaat di sini, itu diberikan pahala, 1 pahala umroh. Subhanallah, luar biasa nih. Jadi kita harus di sini sholat dulu 2 rakaat. Ayo, insya Allah dapat pahala umrohnya. Ayo, ayo, ayo. Siang sekarang saya sudah berada di depan persis. Tadi kan kalau saya kan masih di parkiran. Ini udah di depannya dari Masjid Quba. Ini Masjid Quba yang tadi saya bilang bahwa masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada saat sampai di kota Madinah. Ini masjid tadi dibangun dengan ketakwaan tadi yang saya bilang. Subhanallah, luar biasa. Ini kampung Quba tadinya ini. Sekarang udah dibangun Masjid Quba ini. Jadi kalau misalnya tadi saya juga sempat ngomong, ini insya Allah memang benar. Jadi siapapun yang sholat rakaat 2 rakaat di sini, sholat surah 2 rakaat, itu insya Allah dapat 1 pahala umroh, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa datang ke sini ya. Amin. Amin. Tuh, amin semuanya. Bareng-bareng dong. Amin. Oh belum, oh belum. Ini beda stationnya, beda station. Ntar kita bikin sendiri pakai handphone. Oke, okay. Tadi kita udah masuk sholat di dalam. Tadi juga jawab, pemirsa juga udah pada lihat semua dalamnya kayak gimana, walaupun cuma sedikit karena memang di sini ngambil gambarnya juga agak susah, agak ketat. Tapi paling nggak tadi udah kita kasih gambar sedikit ya Pak ya, tentang Masjid Quba dalamnya seperti apa. Ya kira-kira seperti itulah. Ya, kita jalan-jalan lagi tempat yang lain ya. Kabut! Ayo! Belum Bu, ntar kita yang lain lagi Bu. Ini beda TV Bu. Ya, untuk membeli oleh-oleh. Apalagi oleh-oleh tersebut adalah kurma dan khusus kurma ajwa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha ya barang siapa
yang makan kurma di pagi hari Saba'ah tamarati ajwa, ya, 7 buah butir kurma ajwa, lam yadurruhu sammun wala sihrun, maka dia akan terlindung dari dua hal, yang pertama racun dan yang kedua sihir. Rasulullah itu selalu menyarankan orang itu pulang bawa oleh-oleh. Seperti halnya Rasulullah itu kalau jalan kemana-mana itu selalu bawa oleh-oleh. Kalau memang tidak ada uang atau apa, Rasulullah menyarankan kerikil yang dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Itu benar ya? Ada, saya pernah mendengar air risalah itu luar biasa banget buat saya gitu. Jadi betapa berharganya keluarga di rumah itu untuk mendapatkan sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Selain kita yang pulang, kita perhatian juga, karena pahala buat keluarga itu lebih besar, Bu. Ini dia pemirsa, sekarang kita ada di kebun kurma. Ini salah satu tempat belanja yang disediakan di Madinah untuk bawa pulang oleh-oleh. Ya kan, kalau misalnya oleh-olehnya belum dapat, pengen makan kurma enak, datang ke sini nih. Nggak ada pelangi nih. Tapi semua orang udah tahu di sini. Bahkan kalau misalnya ini biasanya tour guide-nya ngajak, udah pasti. Kita makan kurma. Ya, ayo kebun kurma. Ke sini udah pasti. Kita lihat dalam yuk, ada apa aja kurmanya, enak-enak nggak ya? Ya, ini kebun kurmanya mungkin contoh kecil aja sih, tapi paling nggak intinya di sini adalah pohon kurma tuh seperti ini, dan rasanya itu macam-macam. Ada yang dibilang kurma nabi, kurma ajwa, ada yang kurma macam-macam. Nah, di dalam itu kita bisa makan sebanyaknya. Kalau makan di situ gratis, tapi kalau bungkus katanya bawa pulang bayar. Jadi kalau misalnya nggak ini, makan aja terus yang banyak gitu kan, kenyang pulang. Kalau nggak mau beli oleh-oleh, tapi jangan dong ya, kita kan kasihan dong main di rumah, jadi beli oleh-oleh lah. Ya, kita lihat dulu nih tuh, ini pohon-pohon kormanya nih banyak juga nih di sini. Walaupun nggak terlalu luas, tapi ini cuma contoh gambaran aja bahwa kebun kurma seperti ini lah kira-kira tuh. Jadi kita daripada lihat kurmanya mulu, kita coba makan dulu yuk kurmanya. Ayo. Bingung belinya. Saya semuanya korma, banyak banget jenisnya, tapi paling enak emang ajwa katanya sih. Tapi ngelihat yang lain dicobain juga enak juga. Masa tidak bisa menentukan pilihan nih. galau.com. apa kita beli aja satu sedikit-sedikit biar nanti di rumah diatur-atur ya kan. Tidak, sama aja kan? Sama-sama. Sama aja. Ini yang Madinah, kalau yang ini luar Madinah. Oh, ini lebih panjang. Ini Madinah, yang asli yang kecil. Berapa gitu? Satu. Oh, gak apa-apa. Yang ini? Ini ambar. Dua ambar. Ambar lebih panjang. Kata masnya halal. Katanya yang lebih panjang lebih enak. Gak tahu nih. Enak juga sih emang. Lebih legit katanya ibu-ibu. Apa sih? Halal. Coba halal. Kilo? Ya, ambar kilo. Batang banyak. Oh,
Dari mana? Sehat. Alhamdulillah. Wah, ini dia nih. Ini salah satu pengurusnya kayaknya. Di sini di Korma. Ah, di Korma ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama di sini, Pak? Udah 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah ya. Ini Korma ini bedanya apa sama yang lain-lain? Kalau di kita kan ini agak sedikit bersih Korma. Lebih bersih. Jadi kalau misalnya waktu dimakan juga udah aman alhamdulillah ya. Nah, ini sebelum di ini kan kita bersihin pakai Oh, jadi higienis sudah pasti higienis ini. Nah, ini saya boleh coba ya? Boleh, silakan. Ini korma apa jenisnya kalau ini? Ajwa. Ajwa. Ini yang ajwa yang ini, korma Nabi. Korma Nabi. Ini sekilo berapa sekarang? Sekarang 80. Ya, jadi beda ukuran, ada ukuran paling besar 180 sampai 50. Jadi kita ngejualnya tergantung ukurannya. Tergantung ukuran nih, tapi kalau belum dirasain kayaknya saya belum bisa cerita rasanya kayak gimana. Semua jenis korma boleh dicoba. Masya Allah, enak banget ini emang. Emang beda ya kalau ajwa ya. Masya Allah. Oh. Makanya harganya juga beda. Korma spesial. Korma spesial. Sekarang kita ngobrol-ngobrol waktu kita belanja. Boleh oleh-oleh. Ya, makasih Pak ya. Makasih banyak ya Pak. Selamat. Syukuran. Waktunya bayar. Ini pasti banyak yang minta nih ya kan? Minyak zaitun buat keluarga oleh-oleh katanya. Sebelum diminta gue udah siapin. Oh dia oleh-oleh. Ayo kita naik ke bis lagi, kita mau ke Jabal Uhud. Ayo Bu. Ya pemirsa on the weekend, sekarang saya sudah berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini tadi udah dengar ceritanya juga bahwa di sini tempat pernah kaum muslimin kalah pada saat berperang karena pasukan pemanah tidak menuruti kata-kata Rasulullah untuk tetap bertahan di Jabal Uhud tadi itu. Nah, ini dia tempatnya di belakang kita nih. Saya pengen coba jalan-jalan dulu di sini melihat ada apa aja ya, karena kita juga pada mau berdoa juga nanti. Mudah-mudahan arwah muslimin yang meninggal itu bisa diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Amin. Iya nih, kita nanti akan ke sana, kita akan lihat-lihat semuanya sama teman-teman. Nanti bareng-bareng kita berdoa. Dan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya sebagaimana yang kita katakan tadi, kita akan melihat makam para syuhada Uhud, pahlawan-pahlawan sahabat Nabi SAW yang gugur di perang Uhud ini. Insya Allah kita akan berangkat sekarang. Ya. Ayo. Ayo. Wal mursalin wassalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah
insyaallah bikum lahikum nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Memelihara kita baik dalam keadaan bermukim maupun di dalam perjalanan atau sebagainya. Ya Bapak Ibu Rahmatullah, pada hari ini rasa kesedihan bercampur gembira. Mungkin kita tidak tahu ya, apakah kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Karena tidak ada yang mengetahui nasib dirinya. Sampai di Bir Ali atau Miqat Ahlul Madinah yang lebih dikenal dengan Bir Ali ya, atau Dhul-Hulaifah. Biasa mengabarkan orang rumah kalau kita lagi mau ambil Miqat, berarti persiapan umroh udah dimulai. Maka ada baiknya kita ambil Miqat di Bir Ali. Nanti lagi dijelasin sekarang larangan-larangannya apa. Terus setelah itu kita akan berangkat ke Mekah. Mekah punya perjalanan sekitar 5-6 jam atau 7 jam. Jadi sebelum nanti kita istirahat sampai di Mekah, mungkin mampir barang-barang di hotel, check-in, langsung kita umroh. Kiraan waktu selesai mungkin sekitar jam 5 pagi atau mungkin lebih cepat, sekitar jam 4 pagi. Insyaallah mudah-mudahan lebih cepat ya. Bagaimana umroh Anda? Biar bisa tinggi. Atas dasar apa? Pemirsa, saya udah ada di Bir Ali. Dan sekarang ini saya tadi udah sholat sunah 2 rakaat sekaligus, karena jatuhnya di sini asar, sekaligus sholat asar. Jadi setelah itu kita akan kembali ke bis untuk niat bareng-bareng, niat umroh, dan langsung perjalanan langsung berangkat ke Mekah. Nah, ini sini suasananya nih, orang ramai setiap tahun itu, alhamdulillah. Berarti emang jamaah kita tuh Islam itu yang banyak di seluruh dunia. Banggalah kita. Insyaallah. Jalannya ke sini. Hadirin, hadirin dan hadirin. Karena mudah yang Nabi Ali bin Farah. Innama tabada anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qadim Jumad Mubarak. Wa akhbar Jibril alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna hadha al-wadi wa la yuqal. Law la yusra aqbala ba'da salat al-asr. Di Anjir Al-Muhri Mabada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Oke. Masih jam-jamnya.
Lihat-lihat dikit-dikit aja malah. Kenapa? Kau udah suruh. Itu on the weekend, sekarang saya sudah lengkap tahalul, berarti saya sudah selesai. Nah kebetulan ini menjelang pagi ini adalah subuh yang pertama, berarti panggilan nanti ada azan subuh lagi, jadi jangan sholat sekarang ya. Ini kita udah tawaf selesai, sa'i selesai, dan terakhir potong rambut tadi tahalul, alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita jalan-jalan dan cari tempat-tempat enak, yuk. Berziarah ke Jabal Tur. Ini tempatnya tadi udah dibilangin, tempat di sini banyak banget sejarah-sejarahnya. Jadi kalau misalnya penasaran mau ngelihat seperti apa, ini ikutin saya aja ke belakang. Ya. Ayo, Bu. Kan kalau bisa orang mikirnya hitung-hitung ya. Jadi kita mengenang-mengenang pada saat itu masa-masa Rasulullah, banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah di Jabal Tur ini. Kalau dulu kita dengar ceritanya aja Jabal Tur seperti apa, sekarang di sini kita bisa ngelihat nih justru Jabal Tur secara langsung. Paling tidak kita bisa merasakan pada saat itu memang Rasulullah sangat sulit sekali, ya kan, untuk menaiki bukit yang sangat tinggi itu. Lihat gunung Jabal itu kayak kita tahu gunung kali ya. Nah ini kalau kita balik, kita bisa ngeliat bahwa ramai banget kan orang yang berziarah ke sini. Jadi suasananya itu panas tapi udaranya dingin karena sekarang ini masih musim dingin di Arab. Sebentar lagi kalau di bulan Maret April itu udah musim hangat. Juni udah musim panas, Juli. Jadi kalau misalnya ke sekarang sekitar bulan Desember sampai dengan Februari ke sini tuh enak banget, masih udara dingin. Tapi jangan kelamaan juga, bisa belah. Yuk, kita jalan sana. Sarana
atau perantara untuk meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah bahwasanya Adam dan Hawa itu sudah menikah ketika Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di dalam surga. Maka ini dalil atau alasan yang tidak benar. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ziarah ke Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah ini dikenal dengan tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekian ratus tahun tidak berjumpa. Bertemu di atas sana tuh, di belakang bukit ini, belakang batu-batu ini. Kalau mau lihat lebih jelasnya kita nyalain. Suara malah kesini kesana tuh. Ini dia tuh tempatnya tuh yang ada tubuh-tubuh itu tempat bertemunya Nabi Adam sama Siti Hawa. Kita nggak usah terlalu ke atas ya, kita harus masih menghemat tenaga karena masih akan melakukan umroh yang kedua. Jadi kita dekat-dekat sini aja, nggak usah nekat banget. Lumayan kalau misal kita mau naik lagi tinggi, pegel juga ya. Jadi kalau misalnya nanti jamaah yang kesini mau ngelihat langsung ke atas naik boleh, kalau saya istirahat dulu menghemat tenaga ya. Seseorang untuk atau tur yang tidak bagus sebenarnya enggak. Kalau ada tur di sini, saya yakin, saya merasakan, alhamdulillah semua teman-teman juga merasakan hal yang sama. Senang banget dengan ada tur, dengan diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Cuma masing-masing itu juga beda-beda. Mungkin antara saya dengan yang lain ada lagi beda lagi nih, dengan yang lain beda lagi perasaannya. Karena memang semuanya kita kembalikan ke kita sendiri-sendiri, masing-masing. Insya Allah kalau hati kita bersih, semuanya lancar. Amin. Oke, penyelenggaraan umroh kali ini mungkin spesial banget buat saya. Seperti kata tadi kan, saya juga pertama selalu mikir ya, waktu umroh saya nggak pernah tuh ngerasain hujan waktu di lagi tawaf. Kemarin waktu tawaf hujan, wah itu spesial banget buat saya juga. Kemarin saya ngerasain udara yang dingin banget di Madinah, kemudian sedikit dingin juga sih waktu di Mekah, tapi di Jeddahnya sudah agak panas sedikit nih, hangat. Sudah mau pulang soalnya. Ya belum sih. Nah, terus untuk pelayanannya untuk ada tur, wah sip banget. Ini sudah lumayan kayak gimana ya? Hotelnya sudah bagus banget ya. Iya. Yeah. Lumayan. Jadi untuk pelayanan ini sip deh. Jangan ngomong sama orang tua versinya udah tua-tua nih yang ABG nih. Tuh. ABG. Ini gimana kesan-kesannya? Kesan saya sih ada tur ini menyediakan pelayanan yang bagus lah gitu. Tempel, jawabannya salah. Padlinya rese banget. Untuk anak muda seperti saya sih seharusnya ikut umroh gitu kan. Kan anak muda sekarang kan jarang, paling cuma main ke luar negeri kan gitu. Oh iya, kalau persiapan sih anak muda kayak saya ini ibadahnya banyakin gitu. Ini pertama kali umroh? Iya, pertama kali. Gimana rasanya sholat di Raudah? Luar biasa sekali saya. Sholat di masjid yang kan gede gitu, segede gitu kan, luar biasa. Apalagi pahalanya 1000 kali kalau di Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haram tuh lebih 100 ribu kali lipat pahalanya. Insya Allah. Pengen sini lagi nggak sebagai anak muda nih? Insya Allah. Bawa pacar. Terus gimana rasanya kemarin di Madinah kerja sama apa? Bareng sama tur ada tur, gimana dong rasanya? Rasanya kerjasamanya bagus ya. Kebersamaannya juga terjalin itu. Karena kan nggak ada yang apa, yang nggak ada yang ditinggalin gitu. Anu kan sholat bersama gitu. Bareng terus ya. Bareng terus. Dari mana sih? Jamaah dari mana nih? Jamaah dari Banjarmasin lah. Iya. Di UB Universitas Brawijaya. Masya Allah. Ada pin BB nggak? Thank you, Fami.